shampoo. Enggak juga. Jadi duduk aja itu ada kursi juga. Enggak apa-apa. Kain enggak atau popok satu buat lap. Buat lap enggak ada ya? Enggak ada, enggak bawa. Cuma satu popok aja deh dipakai buat lap pada dia. Itu yang itu aja. Yang apa? Sapu buat tangan. Boleh-boleh apa? Kain kecil gitu. Sapu tangan lah. Di tas bodas nu bio kuiki rapikeun aya. Ini biar enggak kotor si kain ini masih kering kan? Iya. Yeah. Ini saya awasin ya. Kayak masih tetap bersih. Tipisnya basahnya kemana ya? Di kain yang satunya? Oh, udah diganti. Oh, udah diganti. Iya. Ini cuma pup aja. Iya. Boleh diangkat bu, biar kainnya masih kering. Tangan saya basah. Nah, ini. Iya. Sip. Iya. Pakai ini aja mandinya. Bas pupnya pada hitam. Bentar ya deh. Dua. Oh, semalam udah. Banyak semalam. Iya. Oh, kamu bisa. Ini kamu lanjutin. Kamu lanjutin. Biar 5 menit. Kamu bareng lagi sana. Iya. Puji di hukuman tuh mau banang tuh di. Kamu di sini. Iya, kamu pegangnya. Nanti biar bisa ibu di rumah, Pak. Nanti sediain kapas juga boleh di rumah. Basahin pakai air hangat buat cebok. Lolo udah ngangkat-ngangkat. Bentar ya dek, udah ngangkat-ngangkat kamu ya dek. Nendang semalam tuh. Oh iya. Ke atas nendang. Kecil cabai rawit ya dek.
Eh, Cik, kita mending bawa tempat mandinya. Bersihnya dia itu dari sekarang, ya? Tergantung kita, dia sakit apa sehat tergantung kita, ya. Buka. Iya pinter. Liatin tante ya, memandiin kamu sebentar. Gak ada sayang. Sediakan aja perlak satu pak ibu, nanti nanti di sabun ini di luar dulu kayak gini. Iya. Jadi dia nggak licin, kalau di air kan langsung licin kan. Tuh, cek mama gini, cekunin. Wangi deh. Mama gitu dia pakai perlak. Disediain perlak. Semuanya sela-sela kuping. Semua bersihin ya. Kalau mau bagus di bilasan terakhir itu ditetesin baby oil. Ini air. Nanti kulitnya kenyal deh. Ini kan enggak pedih di mata, jadi bersihin aja biar berekannya hilang semua. Ini kan kayak air biasa. Kalau kita lupa lihat lagi videonya Man. Tutorial gimana tadi langkah-langkahnya? Gak apa, boleh lihat video terus. Ini sayang. Iya sayang, maaf sayang. Sebentar sayang. Pinjem punggungnya mana? Pinjem punggungnya. Makan. Diam deh. Gosok aku, ya dek, digosok-gosok aku. Nanti ini hilang sendiri. Berarti umur sehari itu udah itu ya, 2 hari udah bisa nendang-nendang begitu. Hebat. Aktif berarti dia pak, gak lemas. Semalam gak nendang, dia nyampe ke atas gitu. Ini tuh. Jangan takut ya, bersihin harus bersih banget. Pakai sabun begini ya pas mandi. Pasal abis itu dibilas bersih supaya gak ada sisa sabunnya. Itu ntar lepas sendiri ya? Lepas sendiri. Udah sayang. Pinjam tangannya satu lagi, yang kanan belum kan. Kanan belum bentar. Udah. Pegangan. Ini bu, cara pegangnya begini. Kalau ini salah. Kayak gini salah, bisa pencekek. Yang benar begini. Nah, kita jepit satu tangannya. Ini kita jepit kan? Ini pasti kepegang terus. Gak apa-apa kepala yang ngayun. Gak apa-apa, ini kan ada tangan kita, makanya ini buat nahan bahunya supaya gak jatuh. Iya, kalau di leher kecekek, karena ini kan licin. Kalau kayak gini gak bakal jatuh, walaupun dia goyang-goyang. Jangan takut aja yang penting. Nih, tuh, anget tuh. Lagi, nih. Enak ya, Dek?
kalau dibalikin juga bisa, tapi dipegang gini jepit. Ya, tuh. Oh, udah okay. Kepegang nih punggung sama dadanya, jepit baru balikin. Pelan-pelan. Nah, kebalik kan? Sisa sabun nih kita bersihin semua sela-selanya, jangan sampai ada sisa sabun. Iya. Satu siapin gayung aja buat bilas terakhir. Di bilas iya. Terakhir itu boleh dikasih bubuk. Oh iya boleh kalau mau biar siram bagus. Aja langsung ya. Iya. Siram. Itu apa namanya? Ada dudukannya buat mandi. Itu enggak apa-apa kan? Ada dudukannya nih. Bukan yang itu. Yang mana? Yang rumah. Yang bukan begini. Yang apa, ada apa miring? Yang miring itu. Yang kain kain tembus. Kayak kursi pantai. Kayak agak dewasa dikit. Oh, iya itu pasti kepake kok. Yang kayak kursi pantai kan, iya, betul kan? Iya. Yang airnya menembus ke bawah. Iya betul. Iya, nanti buat besaran dikit pantai. Boleh pakai itu. Kalau sekarang kan mendingan direndamin kan. Oh. Nanti sih buat karena dia harus kerendam kenapa biar hangat. Biar hangat. Biar cepat besar gitu. Oh kan, gitu. Enggak biar hangat bu. Karena ini kan kerendam air hangat kan dia hangat ya berasa ya. Kalau itu kan guyur-guyur kayak mandi biasa kan. Iya. Nanti udah dewasa sedikit boleh pakai itu. Buat 3 bulan udah boleh pakai itu. Pokoknya udah berat badannya udah kerasa sama tangan pas gendong. Udah boleh pakai itu. Berat 6 kilo boleh. Udah aus lagi. Pengen nenen ya. Nanti mamanya habis ini ya. Pintar ya. Nih, harus keringin banget ya. Jangan sampai ada bekas air. Biar dianya enggak lembab, dia enggak busuk. Prinsipnya bersih dan kering. Iya. Ya, pasti cepat puput. Enggak usah kasih-kasih kayak jamu-jamu, oh, kan ada apa? Tuh orang dikasih rempah-rempah ya, kasih kopi. Terus nanti udah copot juga ada yang ngasih koin. Jangan. Iya, jangan dulu dikasih koin. Iya, jangan ya. Koin kan udah dari pasar, udah dari tukang ojek. Tangan-tangan orang. Ya, udah dari mana aja, udah dari warung kotor ya. Jadi enggak usah kasih apa-apa kalau yang namanya bodong, kata orang bodong ya nanti ya. Ini udah dari sini nih. Dari sananya mau godong atau enggak? Iya. Ya dari kulit sisanya ini, ya. Jadi mau dikasih koin pun enggak pengaruh sebenarnya. Udah sayang. Itu mitos zaman dulu. Iya betul. Karena ini kan pembuluh darahnya masih nyatu ke dalam badan dia, masih
ke jantung. Jadi kalau ada kuman sedikit, sakitnya langsung ke badan dia. Oh iya, cara ngebedong juga, Ji. Iya. Sekalian ya. Kemarin yang ngebedong itu kurang itu ya. Kurang apa? Kurang kencang. Kurang iya. Topinya ada yang baru? Sering lari ke leher. Topinya. Yang beli satu ya. Kayaknya bekas yang darah kan. Dari kemarin setelah melahirkan. Kalau dibedong langsung sama kepalanya? Nanti. Biar kuat. Boleh. Tapi tambah satu lagi aja kalau enggak. Biar ini buat selimut badan dia hangat. Oh iya. Ambil dulu. Ini mah kehabis kayaknya, enggak ada lagi deh. Udah. Kayak topi aja lah, ambil topi aja. Topi yang biru yang tadi aku rapiin. Di tas itu. Udah. Baby oilnya? Baby oil. Ini kan ada baby cream. Kalau mau pakai ini boleh di badan dia, di kulit-kulit tangannya. Jadi lembut. Ya. Kalau bedak-bedak enggak usah dikasih lagi. Bedak. Bedak jangan ditaruh di sini. Benar di pelipatan-pelipatan selangkangan kan ada orang yang ngasih ya. Jadi kalau misalnya kita kasih bu, dia itu bisa alergi. Bayi itu kalau misalnya udah kena si ininya kulitnya, misalkan dianya alergi atau dianya jadi menumpuk di situ jadi merah-merah, udah repot, ya. Kasihan juga kan? Macet kita aja nih kalau tiduran sebulan sakit, ditaruh selangkangan bedak, pasti gak enak. Dia nggak bisa ngomong aja, ya. Jadi kasih minyak telonnya. Bagian dada sama seluruh perut aja. Pusernya jangan dulu ya, karena belum tutup. Tangan-tangan sini boleh. Baru ya? Iya. Aku pasangin dulu deh biar enggak dingin ya, Dek. Ibu tinggal sama mamahnya. Iya. Jadi nanti ada yang bantuin ya, Bu ya. Ada yang masuk. Kalau sendiri belum bisa. Udah orang ini tangannya udah dimasukin mulut tangannya ya. Malam di bedong tuh keluar mulu masukin tangan. Ini cuma sarung kaki. Tangannya enggak bawa. Iya, udah enggak apa-apa. Aku salah masukin. Tapi ada sepasang tangan. Oh, cium. Alhamdulillah. Jadi umpetin inilah tangannya tuh. Bisa ke atas sini tuh biar Margonda. Nah, matanya tuh udah mengkilap banget tuh ya. Di rumah dijemur ya. Iya. Setengah jam, 15 menit.
sisain aja popoknya. Ya. 15 menit si perut, 15 menit si punggung. Kayaknya jam 8 sekarang udah panas. Udah panas ya. Panas banget sih. Ini boleh diikat kalau nyampe selipin aja. Si cantik bedakan dulu ya. Ya. Lotion ini kan bentuknya air, dia malah kedinginan kalau sekarang-sekarang ini. Udah agak dewasa bisa dipakai. Juga ini pewangi bayi sebenarnya parfumnya. Saya jangan jadi bawa-bawa sini sedikit. Enak deh. Udah deh. Udah nangis. Senang nih. Udah enak. Udah wangi. Is. Udah tenang deh. Dia kayak orang udah bisa ngeliat ya. Matanya itu ngikutin. Dia itu masih ngeliat yang hitam dan putih dulu, Pak. Oh, gitu ya. Makanya dia baru bisa melihat puting ibunya itu kuasanya Allah kan. Pas dia baru lahir taruh di dada itu dia bisa ngeliat puting mamanya. Oh. Makanya puting ibu itu ketika baru saya lahir kan hitam banget kan. Ada kaitannya juga. Oh, berarti sistem itu udah begitu ya. Iya. Sengaja ya, dihitamin biar, ya biar ya. Dia lihat. Ya. Begini aja, jangan dipok-pok-pok, ada yang begitu kan, cemong lah tuh bayinya, iya kan? Karena pernafasannya bisa keganggu dari kecil, iya kan? Kehirup itu. Iya. Jadi biar wangi, kelihatan habis mandi aja, sedikit aja tipis. Ini bisa sampai dia dewasa nih bu, karena sebenarnya cuma sedikit aja. Ini nih. Nanti bakal hilang sendiri ya. Ini lemak-lemak di habis lahir. Yang putih-putih. Iya. Iya. Jangan terlalu banyak operasi bedah. Buka pori-porinya. Wangi. Hei, udah mau nangis lagi? Udah berapa tahun jadi bidan? Jalan 3 tahun, Pak. Wish. Udah banyak yang diselamatin. Saya bilasin dulu nggak apa-apa bu. Apanya? Itu sabun kan ada pasar yang jual aja nggak apa-apa. Halo sayang. Kamu udah tahu belum? Udah bisa mandiin belum? Ntar kamu lihat videonya. Itu diapannya gitu? Di bersih. Sabun cair, bagusnya sabun cair ya, benar ya, kayak begitu ya. Oh, yang begini. Jangan sabun batang. Oh iya, ada juga sih sabun batang. Sterilnya sabun cair. Jadi bersih terus. Iya. Sayang, kamu baru ngelihat hitam putih ya? Jarak pandangnya 30 cm. Kemarin nyari video ini apa? Yang lain, Kak. Tutorial buat itu mandiin bayi juga udah siap-siap. Oh. Kita malah itu dapatnya singkat banget mereka mandiin. Cok 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 udah selesai. Kurang lengkap. Kalau enggak dijelasin cepet, Pak. Saya
sambil ngejelas. Sambil dijelaskan, makanya lama. Terakhir kamu senyum. Sudah selesai. Ingat nama kamu belum ada ya? Lahir berapa? 25 Maret ya? Jam 10 kurang 5.